habis dikuyas. Nyerok, nyerok, nyerok. Eh, dapat. Kita ambil beberapa lele hasil ternak sendiri PDT dulu ya. Kita gak akan goreng, minyak goreng langka. Jadi kita akan masak apa? Kita lihat nanti. PDT dulu ya. Udah dipetetin, sekarang taburin garam. Sekarang mau taburin terserah lah. Untuk mulai lendir nih. Masih ada nyusut. Terus tak kepuk enggak sih. Bumbunya ini ada ketumbar, kunyit, bawang putih, garam, penyedap rasa, sama sedikit air jeruk supaya tidak amis ya. Ini bumbunya seperti ini aja. Oh, ini juga ada kemiri ini. Nah, kemiri, ketumbar, merica, ini ada areng kunir, kunyit, bawang putih, garam, sudah cukup. Diulek. Nah, ini nguleknya biar cepat. Itu lebih baik dikasih ke orang lain biar orang lain yang ngulek. Oke. Mbak, kasih garam aja dulu. Diulek. Diulek sampai lembut. Ini lele saya pelihara dari tahun 27 Januari, sekarang tanggal 19 Maret ya, sekitar 2 bulanan kurang lebih lah. Pas gede-gede gini. Nah, bumbunya nanti ini dimasukkan ke sini. Jangan lupa lelene digaleri, digaleri yo apa ya? Yo ya diiris ini guys, dipolongi ini. Garis-garis. Main bumbune iki meresep penak. Digaleri. Disuwek-suwek ngene iki, kene-kene piro-piro-piro gitu. Nah, lelenya masukkan sini sama ini bumbunya ya. Ini sudah dikasih garam dan ini wis pret selalu nyu meneh. Nah, iki wis lekas pas galerane biar gampang merasuk. Kita tata. Memek-memek ini paling seneng aku. Biarkan dulu bumbunya merasuk. Nah, ini sudah merasuk ya. Kita merasuk ini, coba satu. Kita kasih kecap. Sesuai selera aja. Blok. Sesudah diublek-ublek di kecap, siap di oven. Oke, ini oven ya, masukkan di oven di sini. Tutup. Panggang deh. 30 menit. Dan tada, sudah matang. Lele bakar tidak digoreng.
Oh, panas pasien. Empuknya. Tidak digoreng tanpa minyak. Sehat.